Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya meraih juara sebagai administrasi terbaik Lomba Kampung Pantang Mundur Isen Mulang yang diselenggarakan Polda Kalimantan Tengah dalam memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-74. Sebagai salah satu wujud syukur dalam meraih predikat sebagai juara administrasi terbaik Kampung Tangguh COVID-19 pada perlombaan Kampung Pantang Mundur Isen Mulang, warga RT 6 Jalan Menteng 12 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya menggelar acara syukuran di Jalan Menteng 12 Kota Palangkaraya. Pada kegiatan tersebut turut hadir Lurah Menteng Rosalinda, Ketua RT 6 Dedi Indarto, dan sejumlah warga yang bermukim di wilayah tersebut. Lurah Menteng Rosalinda mengucapkan terima kasih kepada warga setempat karena telah memberikan yang terbaik bagi Kelurahan Menteng dengan menjadi salah satu pemenang administrasi terbaik pada perlombaan Kampung Pantang Mundur Isen Mulang yang diselenggarakan pihak kepolisian daerah Kalimantan Tengah dalam memperingati Hari Bayangkara ke-74. Ia berharap kepada warga setempat agar prestasi tersebut terus dipertahankan dengan selalu menjaga kekompakan dalam hal apapun. Kita semua dapat berjumpa dan berkumpul dalam acara silaturahmi syukuran launching Kampung Pantang Mundur Isen Mulang yang alhamdulillah sudah berjalan lancar kegiatannya di Jalan Menteng 12. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi semangat warganya dan juga kepada Pak RT, Pak Dedi Indarto dan juga Bu RT serta seluruh rekan-rekan relawan yang 1x24 jam aktif secara mandiri untuk membantu proses penjagaan warga di Menteng 12. Jangan dibawa ke sini. Di tempat yang sama, Ketua RT 6 Menteng 12 Dedi Indarto menyampaikan bahwa keberhasilan dan pencapaian terbaik sebagai peraih predikat terbaik administrasi dalam perlombaan Kampung Tangguh COVID-19 tersebut tidak lepas dari campur tangan warganya yang selalu aktif membantu dan menjaga wilayah RT 6 dengan baik, serta selalu menjaga protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas di posko tersebut. Saya minta maaf sama semua ibu-ibu yang bapak-bapaknya sudah siang malam di posko. Saya minta maaf. Jadi ibu-ibunya akhirnya pulang, suaminya mungkin ada yang subuh, bahkan ibaratnya ada yang sampai pagi. Saya pribadi atas nama RT dan juga atas nama real semua minta maaf ke ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau ada yang sedikit-sedikit marah ke suaminya, tolong hari ini selesai dimaafkan. Ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi sebuah acuan untuk menjadikan RT 6, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya menjadi lebih baik lagi ke depannya, serta menjadi contoh dari RT lain di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Muhammad Nur, Jurnal TV.